Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita sehat, sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Halo guys. Nah, kita di perjalanan menuju daerah Bogor. Tempat pertanian tanaman hias. Ini kita baru start dari Bekasi nih, dari Cibitung ya. Bentar lagi kita masuk tol. Nah, kita masuki tol Telaga Asih menuju arah Jakarta, Cikunir, Jagorawi, luar Bogor deh. Kita bayar tol guys. Oke. Halo guys. Kita sudah di Jagorawi. Tinggal satu pintu lagi ya. Mungkin nanti Bogor nih, Sentul, Bogor baru keluar. Ini sudah di Jagorawi, sebentar lagi kita sampai ke Bogor. Kita lanjut perjalanan guys. Nah, kita sudah mau keluar nih Bogor, Bogor Kebun Raya. Nah, kita keluar guys dari sini. Nanti begitu keluar setelah bayar belok ke kiri jalan Pajajaran. Asik banget nih perjalanannya, indah pohonannya, hijau daerah Bogor. Ikut miring-miring ya ini kameranya. Sepi ya guys, hari Minggu mungkin harus liburan panjang nih, nanti sore baru mungkin nih. Bogor kota kanan Sukasari Tajur. Nah, kita belok kiri guys nih, kita udah masuk Bogor tuh, gede sekali Bogor. Belok kiri masuk ke jalan Pajajaran. Dari sini kita ikutin beberapa kilo, mungkin gak terlalu jauh ya. Nanti belok kanan, di situ ada patokan apa tuh, roti Unyil ya. Belok kanan ini di jalan Pajajaran juga sepi nih guys, kota Bogor. Gak apa-apa, cepat sampai tujuan ke tempat pertanian tanaman hias ini guys. Nah, kita dari sini belok kanan, nah di sebelah sana kan ada Roti Unyil tuh. Kita belok kanan. Kanan ini jalan ada patokan masjid biru, jalan Siliwangi. Nah, jalan Siliwangi ini jalannya sebelah sana satu arah perbadan, tapi kita nanti kita belok kiri nih di depan. Nah, sebelah kiri kita belok kiri, kalau lurus sebenarnya bisa, cuman jalannya di situ di Pasar Gembrong Prebodan satu arah, jadi kita belok kiri guys. Prebodan nanti kita ikutin jalan sini sekitar berapa kilo ya. Oh, ini satu arah. Asik ya ini suasananya. Itu kalau Bogor ini seperti Bandung ya, seperti jalan Cipaganti nih, pohon mahoni kiri kanan besar-besar.
asik banget nih rimbun guys, teduh gitu, suasana itu adem gitu kalau penghijauan gini di pinggir-pinggir jalan itu. Bandung hampir setiap jalan kan teduhnya banyak di arah, hampir lah gitu. Ini Bogor nih sama nih, tuh pohonnya gede-gede, pohon kayu, mana udah tahunan puluhan tahun kali ini. Jalan Pahlawan guys, arah menuju apa tuh? Ciomas, Empang, Bogor, Kota, sana. Ini Mulia Harja, belok dari sini nih, belok kiri guys, ke arah Sukamantri. Nih kita belok kiri SMA Negeri 4 Bogor nih. Kita belok kiri guys. Masuk, kita hati-hati tengok kiri kanan, aman, lewat. Nah di sini kita masuk di BNR Bogor Nirwana Residen nih guys. Nah kita masuk ke perumahan sini, dari sini kita ikutin beberapa putaran-putaran atau lingkaran ya, kita ikutin aja ke kawasan perumahan Nirwana Residen Bogor. Nanti dari sini ada di sebelah ujung dari kawasan itu ada jalan tembus ke arah perkampungan, ke daerah Desa Sukamantri. Di situ lah tempat-tempatnya pertanian tanaman hias. Ini nanti ada belokan tapi yang ke Ciapus, tapi kita lurus ke arah Cihideung. Jalannya lumayan gapres tapi lumayan. Nah, kalau ini ke kanan ke sana Ciapus, kita ke ini kiri lurus nih. Yang juga agak sempit. Kita naik terus ke atas nih guys, tuh gunung. Asik guys, bolak-belok. Jalannya naik, semakin naik. Ikutin aja jalan sini ya guys nanti, tapi karena masih sekitar ada sekilo lagi. Ini ada pertigaan Pondok Bitung, kita lurus nih ke sini, naik ke atas. Sukamantri, jalannya pas banget nih kalau ada mobil perwis. Harus mikir dulu nih guys. Nah ini udah mulai nih guys, ini pertanian. Itu ya guys, asik banget tuh ya pertaniannya. Nih kalau banyak ini jadi bingung mau masuk kemana nih. Mau lihat yang sebelah mana nih. Spanduknya itu motifnya seragam guys, warna dasar putih, list biru. Tuh sama tuh, ini sepanjang jalan sebelah kanannya ini tanaman hias semuanya sampai ke sana, naik atas. Sebelah kirinya ini pemukiman penduduk ya, suka mantri nih, terus naik nih tuh guys, tuh
sebelah mana ya? Ini sini ada pot, ada ini, wah ada media juga. Coba kita sini guys. Kita stop dulu sini.